Fitri Piliang, terima kasih. Raina Sayyidah Ja'far Modeni, selamat bergabung. Terima kasih sampun bergabung ya. Salam kenal dari Gusman Sireng. Salam kenal dari Gusman Sireng. Satu hati satu bagi orang lain ya. Bagi teman-teman yang belum paham, boleh tanya-tanya ya. Tanya-tanya boleh, Mas, Mbak, semuanya saja boleh tanya-tanya. Monggo, apa yang belum dipahami bisa ditanyakan di Rum Gusman Sireng ini. Yang ingin koyak-koyak, monggo. Boleh. Assalamualaikum Pak Gusman, waalaikumsalam Mas Imawan. Terima kasih sudah bergabung Mas Imawan. Ini profilnya ganti, Mas ya. Profilnya ganti ya, Mas ya. Terima kasih dodolane nang SD kok dilut Pak. Iya betul, bukan dilut Mas ya. Ya suwi. Kan jam pukul 7 kan sudah masuk. Berangkat Gusman Sireng pukul 5 lebih 45 nanti sampai di sekolahan. Kalau live-nya yang sedilu itu live-nya Mas ya. Siang pun juga live ya. Pukul 9 tadi kan juga live. Pukul 9-an Gusman Sireng juga live tadi ya. Marai live-nya itu gak berani lama-lama karena pakai paketan. Ganti tapi wajah asli Pak, bukan editan. Oh ya betul Mas ya. Cuma Gusman Sireng saja yang pakai editan ini ya, pakai filter. Biar kelihatan lebih tampan. Siapa tahu ya. Ganti kewalahan jenengan Pak musuh bocil. Ya betul Mas ya. Betul, kalau di tingkatan sekolahan memang seperti itu Mas eh. Ya alhamdulillah, walaupun toh belinya kecil-kecil ya, 2000 minim itu. 2000, 3000 gitu. Kalau kita di sekolahan ya, tingkat sekolahan kok di
tidak punya stok banyak gorengan, Gusman Cireng tentunya malah akan semakin kewalahan. Kalau di sekolahan itu harus punya stok banyak. Dan jam istirahatnya kan sebentar, setengah jam nggak ada. Ya setengah jaman lah. Dan belinya sekali istirahat kan langsung gutuk gitu mas ya. Beda kalau di tempat lapak Gusman Cireng ini kan beda. Tir gitu. Nah, maksudnya ya enggak langsung gutuk enggak. Kalau di sekolahan kan waktu jam tet, jam belajar, jam istirahat itu kan langsung keluar semua, jadi belinya itu bersamaan. Jadi kalau jualannya itu masih nyantai di ya, tempat mangkal seperti ini. Kalau di sekolahan memang harus adu cepat ya Mas ya. Kalau kita tidak punya gorengan ya tentunya akan peluang untuk mendapatkan uang itu sedikit. Kita harus sebelum jam istirahat menggoreng terus gitu. Karena kalau goreng dadak itu tentunya Gusman Cireng akan kewalahan nantinya. Biasanya area SD niku disediakan kantin ten dalam ruang sekolahan Pak Gusman. Ya tentu Mas ya. Pasti ada setiap sekolahan, baik sekolah dasar, SMP atau SMA atau SMK, itu pasti ada kantinnya. Tentunya anak-anak sekolah kan bosen kalau harus jajan kantin terus, dan masalah harga tentunya ya beda sama yang di pedagang kaki lima seperti ini yang jalanan. Dan pedagang kaki lima kan variasi, kalau di kantin kan cuma itu-itu saja Pak Mas jajannya. Ada sekolahan yang ada yang boleh dijualin, dan juga ada juga sekolahan yang tidak boleh dijualin orang atau pendatang. Hanya kantin saja itu ada. Kalau kebanyakan itu tingkat SMP, SMA ya Mas ya. Tapi ada juga yang masih diperbolehkan orang luaran atau pedagang kaki lima ini jualan di sekolahan-sekolahan. Iya betul Mas ya, tergantung. Biasanya ganti kepala sekolah itu beda peraturan ya. Dulu sempat Gusman Cireng itu jualan di SM loh kok mati? Loh kok mati sendiri Mas ya?